بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditegakkan hisab pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seorang hamba yang beriman. Ya. Allah akan memanggil hambanya yang beriman satu persatu. Fayakhlubi, Allah berduaan dengannya. Ya. Tidak dilihat, tidak didengar oleh orang. Allah berduaan dengannya. Kemudian Allah akan mempertanyakan kepadanya semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Alaysa fa'alta kadza yauma kadza wa kadza? Bukankah kamu pernah melakukan dosa ini di hari ini dan ini? Dia akui, semuanya mengatakan bala ya rab, betul ya Allah, itu adalah dosa saya. Menunjukkan semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul ya Allah, itu adalah dosa saya. Dia akui semuanya, diperlihatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza dhanna annahu qad halak, sampai dia yakin bahwa pasti saya binasa. Kenapa? Karena dosa semua yang diperlihatkan oleh Allah. Sampai dia meyakini bahwa dirinya pasti akan binasa, maka Allah berfirman, wahai hambaku, qad satartu laka fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm. Saya telah menutupi dosa itu. Saya tidak nampakkan. Saya yang tutupi ketika engkau di dunia, tidak diketahui oleh orang lain. Dan pada hari ini, saya yang akan mengampuni dosa-dosamu itu. Coba lihat, diampuni dosanya. Tapi sebelumnya dia apa? Diperlihatkan semua, dipertanyakan semua, diakui semua. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ya, seorang itu hendaknya berupaya untuk meminimalkan dirinya terjatuh di dalam dosa. Karena dosa, walaupun dia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kecilnya tetap pasti akan diperlihatkan pada hari kiamat. Allahul musta'an.